Mas Desa Makarti, Polsek Kau Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara, Brigadir Polisi Nok Jepa, melakukan pengamanan TPS yang bertempat di depan rumah singgah Babin Kamtimas. Desa Makarti merupakan desa binaan Babin Kamtimas, sehingga sebelum dimulai pelaksanaan pemungutan suara Gubernur Maluku Utara, Babin Kamtimas mempersiapkan rambu lalu lintas di depan rumah singgah agar dapat memberi tanda kendaraan untuk mengurangi kecepatan, karena lokasi TPS pas berhadapan di depan rumah. Babin Kamtimas juga berkoordinasi dengan pemerintah Desa Makarti, BPT, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda untuk dapat memantau bersama-sama jalannya pemungutan suara dengan membicarakan situasi Kamtimas di Desa Makarti. Dalam kegiatan pengamanan tersebut, Babin Kamtimas bersyukur karena dari awal sampai selesai kegiatan pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtimas Desa Makarti, Brigadir Polisi Nok Jepa, salam Tribrata. We'll be right back.